Okay guys, sebelum kita start video, saya just nak bagi tahu konten untuk kali ni agak basic, agak asas untuk anda. Mungkin ramai yang dah pandai. Tapi guys, korang stay tune. Ada juga saya nak jelaskan mengenai satu chemical iaitu sodium thiosulfate. Mungkin ada yang tak tahu apa itu. So, jom kita tengok video. Okay guys, assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay guys, jadi sebenarnya video ni dirakam pada hari raya ke-4. Dah sekarang pukul 5 pagi guys. Okay, sekarang ni pukul 5 pagi. Apa yang akan saya buat adalah, okay, untuk video kali ni, adik saya hari raya ke-4 ni dia kena balik ke universiti dia. So dia kena balik ke universiti untuk di kuarantin lah. Sebab tu dia kena balik awal. Dia ni ada jawatan dekat universiti dia, sebab tu dia kena balik. Okay guys, so untuk video kali ni, dia cakap dia teringin nak bela ikan laga dekat college lah. So dia dah select, dia dah pilih ikan untuk dibawa balik. So guys, untuk video kali ni saya nak share dekat korang apa keperluan asas untuk ikan laga. Okay guys, so benda basic lah. Ini adalah benda basic, benda yang perlu ada untuk orang yang baru nak start bela, ataupun mungkin korang nak travel. Barang-barang asas, mungkin kalau korang nak pergi bercuti ke, nak bawa ikan laga kesayangan korang, takut dia mati kelaparan. So ini adalah bahan-bahan asas yang perlu untuk kita bawa. So let's go. Okay guys, so kita dah masuk bilik ikan. Jom kita kacau ikan tidur dulu. Korang nak tengok ikan tidur tak? Ni contoh ikan tidur. Nampak? Ni pun tidur. Memang tak bergerak guys. Tidur. Tidur. Eh, terjaga. Ngigau eh. Kau kenapa tak tidur lagi? Kau tidur? Tidur. Tidur. Okay guys, so ikan yang kawan saya, adik saya nak tu, mana eh? Ni dia guys, ini. Nasib baik ikannya dah bangun. Ini ikan crown tail yang adik saya nak, black orchid eh. So jom kita set up lah dan packing terus. Okay guys, so kita tengah packing ikan. Kita packing dulu. So packing ni saya dah pernah ajar dah guys cara dia eh. Mudah saja. Ni bukan keperluan lah. Tapi ni saya saja kongsikan. Okey, ni plastik ni kan, bila masukkan air, masukkan ikan, so kita temukan dia punya garisan ni guys. Garisan tepi ni kita temukan. Okey, ni cara saya lah eh. Lepas tu saya akan tutup lah. Kalau daripada tepi ni dia bagus juga guys. Daripada tepi ni kita dapat kumpul banyak angin lagi. Okey, so kita tarik je. Kita akan teruskan ikat. Ini cara saya lah. Pusing saja. Seperti ikat macam biasa. Alright. So ni basic. Tapi ni bukan keperluan eh. So keperluan yang saya masukkan ni guys. Okay, ada 3 barang wajib yang penting lah. So yang pertama sekali garam. Garam ikan. Garam ni penting lah guys, sebab dia yang menentukan kadar bakteria dalam air tu sebenarnya. So bila kita buh garam, makin kurang ataupun matilah bakteria tersebut. Lepas tu yang kedua, makanan. Makanan ni paling cantik pellet lah. Pellet tak kisah apa-apa brand, sebab pellet ni dia mudah dibawa. Kalau kita baru nak start bela ke apa kan, takkanlah kita start-start terus nak main kutu kan. Slow-slow. Bagi pellet dulu, belajar. Kita belajar kalau siapa-siapa yang nak start main tu kan, macam adik saya ni. Belajar, bagi pandai dulu. Okay, so saya ada sediakan bekas lah, nak bagi dia kan. So ni bekas. Cukup lah ni, stok banyak ni. Okay, so garam pun sama.
So ni dia dua bahan tu, garam, makanan. Ini keperluan asas guys. So ada satu lagi iaitu anti-klorin. So anti-klorin ni ada dua, satu cecair, satu pepejal. Kalau cecair ni adalah anti-klorin yang botol putih tu guys biasanya. Anti-klorin. So kita titikkan saja dalam air paip. And satu lagi adalah bentuk pepejal, iaitu kita panggil sebagai hypo. Okay. So kiranya anti-klorin ni kita tak wajib pakai. Kita wajib pakai kalau kita guna air pipe lah. Air pipe dia secara at the same time, secara langsung, secara terus, kita masuk aja saja anti-klorin, air apa klorin dalam air tu akan hilang. Dia dengan kadar masa yang pantas lah. Sebenarnya air pipe tu yang ada klorin tu boleh hilang tanpa anti-klorin. Tapi dia memakan masa lebih kurang 2 ke 3 hari lah. Cara dia kita tadah sahaja air, kita biar dalam 2 atau 3 hari, nanti klorin dia akan hilang dengan sendirinya. So itulah dia, garam, makanan, hypo. Hypo kalau perlulah. Kalau kita boleh peram-peram lah. Okay guys, so satu lagi, bekas. So bekas saya tak sediakan sebab adik saya kata kat sana ada bekas kawan dia punya. Kawan-kawan dia pun ramai guys, kenal saya, alhamdulillah. Diorang pun main ikan laga juga. Okay guys, so selesai je record. Jam pun dah nak 5 lebih, saya terlelap sekejap guys. Saya terlelap and saya sedar je time azan subuh tu adik saya dah nak gerak dah pergi ke universiti dia, dah bertolak. Jadi saya tak sempat untuk rakam, tunjuk ikan dan sebagainya. Jadinya guys, sebelum saya ceritakan apa yang terjadi lepas tu, okay, saya nak buat sedikit penjelasan ataupun penerangan mengenai hypo ataupun anti-klorin yang saya jelaskan tadi. Mungkin ada beberapa antara anda yang kurang faham. Okay guys, anti-klorin ataupun hypo ni, dia adalah, kalau orang kata bahasa kimia dia, nama kimia dia adalah sodium thiosulfate. So sodium thiosulfate ni, dia ada satu sifat apabila bercampur dengan air, lagi-lagi air yang ada klorin, dia secara instantly, secara terusnya, secara direct, dia akan menetralkan klorin yang ada dekat sesuatu kawasan yang dia ada tu lah. Contohnya kalau kita masukkan sodium thiosulfate dalam air pipe, so semua klorin, orang kata klorin yang ada di dalam air pipe tu akan neutralize, akan hilang lah. So dia akan jadi neutral. So sebab itulah orang gunakan dalam industri haiwan peliharaan yang lagi ikan ni. Sebab apa? Sebab jadi dengan adanya sodium thiosulfate tu dimasukkan ke dalam air, so kita boleh pakai terus air pipe tu. Jadi air pipe tu selamat untuk ikan. Sebab apa? Sebab untuk respiration, untuk pernafasan ikan, dia tak bagus guys kalau ada klorin di dalam, orang kata, keliling ikan di dalam air tersebut. Sebab itulah sodium thiosulfate ni sangat-sangat berguna. Jadi mungkin ada orang kata, berapa banyak kita nak pakai hypo ni, berapa banyak kita nak pakai anti-klorin ni. Jadi guys, kebiasaannya anti-klorin lah yang paling mudah sekali. Dia ada bagi sukatan dekat botol tu guys. Sebab kebiasaannya kuantiti sodium thiosulfate ni yang kita nak pakai dekat air, dia bergantung kepada pH sebenarnya. Dia bergantung, tapi korang boleh refer saja dekat botol tu. Ataupun kalau macam hypo tu, kebiasaannya satu SU tank dengan kuantiti lebih kurang 2 liter air, saya ada masukkan dekat sebiji sajalah, sebiji hypo sahaja. Jadi itulah serba sedikit penerangan mengenai hypo ataupun anti-klorin ataupun sodium thiosulfate yang mungkin dapat membantu anda lebih faham lah apa kepentingan dia dan dekat air mana kita nak letak. So air dia adalah air yang ada klorin. Okay. Beberapa jam kemudian, setibanya adik saya ke universiti, alhamdulillah selamat sampai. Jadi dia terus WhatsApp saya. Dia kata, bang, kalau pakai air mineral, perlu tak kita letak garam? Okay guys, so kalau saya lah, walaupun saya guna air mineral, kalau kadang-kadang lah, kadang-kadang kalau pakai air mineral, saya masih menambahkan sedikit garam guys. Sebab kita tak tahu kan kondisi air macam mana. Sebab fungsi garam ni pun untuk membunuh bakteria guys. So apa salahnya kita letak saja sedikit. Tu soalan dia lah. Lepas tu apa yang saya sukanya, dia kata ni tengah aklimat ni, tengah samakan suhu. Maksudnya betul lah,
Adik saya pun layan YouTube saya, dia tahu macam mana nak acclimate walaupun dia jarang beli ikan. Alhamdulillah saya tengok bekas akuarium dia pun okey. Dia letak pokok air sikit dan sebagainya kan. Walaupun tapi itu standard lah untuk pemula, memang akan dia letak pokok-pokok air plastik macam tu. Tapi saya sarankan adik, kalau kau tengok video ni dik, kalau boleh jangan letak pokok air tu. Kan ikan lebih mudah untuk koyak ekor bila dia bergerak-gerak tersepit-sepit dekat celah-celah pokok plastik tu, adik. Jadi dia tunjuk kat kawan-kawan dia, guys. Alhamdulillah dia cakap, bang boleh tak hantar gambar ataupun video dia. Kawan-kawan dia cari dambu half moon lah, kawan dia cari half moon lah. Jadi alhamdulillah boleh berbisnes saja dengan kawan-kawan dia. Okey guys, nampaknya sekadar itu saja perkongsian pada video kali ini. Saya harap korang faham apa perkara-perkara asas. Mungkin saya sebutkan perkara-perkara asas tu, bolehlah korang sediakan sekiranya korang nak hadiahkan kawan korang ikan ke. Korang kalau nak hadiahkan kawan korang ikan, kawan-kawan korang tu pula tak pernah beli ikan, kalau boleh bagilah sekali makanan, hypo ke, garam ke. At least senang dia nak jaga. Lepas tu tuliskan sekali macam mana nak pakai, berapa banyak nak pakai. Tak apa, korang recommend je channel YouTube saya. Okay guys, jadi selain daripada sebagai hadiah, saya harap untuk video kali ini juga korang dapat faham serba sedikit mengenai penerangan saya mengenai anti-klorin, iaitu sodium thiosulfate. Jadi sodium thiosulfate ni, saya harap korang dapat faham macam mana dia proses, apa fungsi dia dan dekat air mana saja yang perlu untuk kita letak. Kalau air yang tak ada klorin, dah kita tahu tak ada klorin, tak perlu guys untuk kita letak hypo ataupun anti-klorin. Jadi guys, don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.